Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo guys, kembali lagi di YouTube-nya RK Mobilindo guys. Kali ini kita akan review stok-stok yang masih ready di RK Mobilindo. Dan ada 2 unit mobil yang baru banget masuk guys. Mobil mewah banget, berkelas, irit, imut, dan joss. Yang belum tahu alamat kita bisa langsung searching di Google Map RK Mobilindo 2 atau bisa hubungin kita langsung di 0818-069-02266. Ini kita langsung mulai aja ya guys ya, untuk review unitnya. Langsung aja ya guys ya, ini mobil pertama guys. Ini mobil Karimun GL Matic tahun 2018, pajaknya 5 kali ya. STNK-nya minus, ini hilang guys. Ini mobil tapi ganteng banget dan super duper irit guys. Mobil mewah, ini mobil sambil kita pakai guys. Karena iritnya nggak ada ahlak ini guys. Pelaknya udah super duper ganteng ya guys. Mewah ya. Ini mobil ganteng banget, warna putih, matic, favorit banget nih guys, warna guys. Tuh, mobil mewah berkelas, cuman di RK Mobilindo. Terus yang ini nih ada, harus ganti ya guys, ini kita cek harganya 300 ribuan, sampai 400 ribuan ya. Mobil ganteng banget, KM cuman di 70 ribuan aja nih. Interior seger banget, ya. Ini ada barang-barang kita ya. Ini interior masih full original guys. Mewah. Setirnya juga bagus. KM di 78.000 nggak salah. Di bawah 80.000 deh yang pasti ya. Mobilnya wangi banget guys. Cakep ya. Mewah ya. Ini kita obral aja langsung guys ya. Ini untuk Karimun GL Matic tahun 2018 kita obral aja hari ini guys ya. Jual murah aja. Ini kita obral di 80 juta aja keadaan pajak off ya. Kalau mau pajak on, kita jual di 95 juta aja guys. Terima pajak on sama STNK ready 95 juta ya. Nah, langsung aja kita review yang berikutnya. Kita ini baru banget nih guys masuk. Mobil Ford Escape 3000 cc ya. Ini pajaknya super duper panjang guys. Tahun 2000 berapa ini Bude? Lupa Bude. 2005 ya? 2005 guys ya. 2005 mobil super duper ganteng ya. Ini baru dipoles guys. Bening banget ya. Pelaknya juga ganteng banget, bannya gede guys tuh. Cuman minusnya ini mesin matic bagus, AC dingin, kaki-kaki enak. Ini mobil kita bawa dari jauh guys. Mobil ganteng banget ya. Ini udah siap off-road nih. Cuma ada dandan body kurang lebih maksimal 1 juta. Ada di bagian atas ini ya. Tuh, kelihatan gak guys? Tuh ya. Cuman di situ aja tuh body. Kita langsung spill interior. Mewah banget tuh. Interior super duper rapi, mewah berkelas guys. Tuh. Cakep ya interior ya. Ini mobil 2 baris aja ya guys. Aduh mau hujan nih guys. Kita biar cepat aja nih ya. Tuh. Udah. Ini kita obral aja guys. Obral langsung ya. Nggak pakai mahal mobil ini. Ini pasaran orang jual ada yang 70 juta pajak on. Cuman kita jual di sini nggak pakai mahal guys. Kita jual murah aja. Cuman di 60 juta nego bisa dapat mobil ganteng banget ini guys ya. Langsung cepet-cepetan aja nih guys. Dan yang ini masih ready juga guys. Zebra 1600cc yang double blower. Ini body masih ngaleng ya guys. Cuman udah warnanya agak ngedoff gini. Tapi kalau dipoles feeling kita masih insya Allah kena nih. Masih bagus nih guys. Tuh. Mobil bagus banget nih guys. Cakep ya. Mobil masih cakep. Insya Allah siap pakai ini guys. Kita spill interior aja langsung. Interior masih full ori ya. Pajak on bulan 10/24. Mewah ya guys. AC double blower. Ini kita obral aja langsung guys. Nggak pakai mahal ini. Biar dibayar hari ini ya. 23 juta aja. Bayar guys. Murah ya. Dan masih ada lagi mobil Trajet
2000 cc tahun 2003, pajaknya bulan 5 2024, ini pajak panjang, dandan body maksimal 1 jutaan. Mesin matic bagus, kaki-kakinya masih kategori enak. Mobil jos banget nih. Oh. Mobil kelas, guys. Dandan body ada 1 jutaan deh, kurang lebih ya. Interiornya, waduh. Ini Innova Korea, guys ya. Orden juga udah ready semua ya, guys. Udah captain seat, guys. Mewah. Ini mobil jos banget tuh. Coba dilihat tuh. Ada di sini nih. Penyok dikit ya. Tapi nggak ada pengaruh di cara bawanya, ini mobil enak, jos ya. Ini kita obral aja, guys. Nggak pakai mahal ya. Kita hari ini biar dibayar ya. Obral termurah ya untuk trajet. 42 juta aja sudah dapat mobil 7 penumpang dengan pajaknya on ya, guys ya. Ini jos banget ya. Cepet-cepetan aja ya. Ini ada lagi nih, Wuling Almas 2019 tipe tertinggi yang sudah bisa halo Wuling. Pajaknya on bulan 8 2025. Ini mobil super duper ganteng. Ini cuma cukup dipoles lagi. Full set kunci 2 KM 65.000. Mobil ganteng berkelas. Mewah banget, guys. Ini kita spill aja interior langsung cepat ya. Ini yang sudah bisa halo Wuling ya, guys. KM 65.000 full set kunci 2 ya, tangan pertama dari baru ya. 7 seater ya. Kita obral aja hari ini, guys. Nggak pakai mahal. Cuman di 185 juta. Termurah se-Indonesia nih kita jual nih ya. Untuk tipe yang ini 2019, pajaknya super panjang. Bayar, bayar, guys, bayar. Ini Vios Limo tahun 2011. Bodinya udah kita poles ya. Mobil cakep banget. Pajaknya juga super panjang, guys. Bulan 8 2025 ya. Ini mobil ganteng berkelas. Secara overall no minus. Mesin bagus, AC dingin, kaki-kaki enak. Ini mobil jos. Enak banget nih ya. Ini kita spillkan untuk interior. Interior juga rapi ya. Cuman ininya belum power window ya. Cuman udah yang door locknya udah normal semua ya. Ini AC dingin, interiornya juga rapi banget ya. Udah, langsung aja nih, guys. Nggak pakai lama, harga murah meriah. Harga merakyat ya. Ini kita obral. 55 juta bayar hari ini, guys ya. 55 juta aja nih. Yang ini alhamdulillah sudah ter-DP, Krista tahun 2004 ya. Dan yang ini Camry masih ready. Camry tipe V-Matic tahun 2008, pajaknya bulan 1 2025. Ini body no minus, ganteng, kaki-kaki enak, AC dingin. Gila, guys, kelas ini, guys. Mercy. Mewah banget ya. Tuh. Ini kita obral aja nih, guys. Kayaknya kekunci nih Adi nih. Oh, enggak. Tuh, interiornya, guys. Ngilu banget, guys. Kelas ini. Tuh, ya. Ini kita obral aja, guys. Langsung, guys. Murah, ya. 98 juta sudah dapat tipe V-Matic tahun 2008 ya. Biar digaspol aja nih, guys, langsung. Dan yang ini juga masih Sefiro Matic tahun 99. Nanti platnya terima plat B, pajaknya super panjang ya. Mesin Matic bagus, kaki-kakinya masih kategori enak. Bodinya ganteng banget. Interiornya juga super duper rapi ya. Mobil berkelas banget nih, guys. Kelas banget, guys. Gak kalah dengan Camry. Interiornya rapi. Mewah banget, guys. Interior bagus ya. Langsung aja nih, guys, kita obral ya. Termurah mobil super duper rangka, Sefiro 3000 cc tahun 99. Ini kita obral aja di 45 juta aja nih, guys ya. Dan yang ini Agya juga masih ready. Agya TRD manual tahun 2016. Pajaknya on bulan 2 2024. Tangan pertama dari baru. Mobil jos KM 70.000. Ini cakep. Dandan body maksimal 1 juta. Sama ada ganti di posisi ini nih. Ada kacanya retak dikit. Terus ada di bawah-bawah bempernya doang udah. Minusnya cuma di situ, guys.
joknya masih orient semua nih guys. Kalau dibuka pintunya kita lihat, ah itu terbuka ya. Mobil kelas banget guys, mobil siapa kah ini? Mobil enak banget, wangi guys. Ini kita obral aja guys, nggak pakai mahal nih mobil ya. Oh cakep ya. Ini mobil no minus guys, karena kita yang pakai kemarin ya. Karena udah ada Karimun Matic, jadi kita lebih pakai ke yang Matic ya. Ini kita obral hari ini guys di 84 juta bayar hari ini guys. Udah nggak nego lagi nih guys, ini udah murah banget kita jual ya. 84 juta udah dapat yang TRD ya. Ini mobil Baleno tahun 97. Dandan bodi maksimal 1 juta. Ini pelaknya juga udah keren, pajaknya 2 kali. Mesin secara overall joss banget, kaki-kaki enak, AC-nya juga dingin. Ini mobil rawatan guys, bukan mobil nggak rawatan ya. Interiornya juga masih full orisinil. Aduh, ini kok nyangkut nih. Tuh, agak nyangkut sedikit guys, pintu di depan ya. Interior full orisinil ya. Cakep ya, mewah berkelas guys. Tuh. Ini ada dandan-dandan di sini ya, kurang lebih 1 juta ya guys ya. Mobil gini ya. Ini kita obral aja langsung guys. Hari ini nggak pakai mahal, 29.500 aja ya. Udah dapat Baleno super tampan berkelas ini ya. Mewah banget tuh. Bentukannya enak ya guys tuh. Kelas ya. Dan yang ini juga Baleno, next G tapi ini yang Matic, pajaknya 3 kali. Ini bodi maksimal dandan 1 juta ya. Mesin Matic bagus. Kaki-kakinya juga masih kategori enak, ada dandan bodi ya 1 juta itu yang udah kita jelaskan. Mobil secara overall joss ya. Tuh, mewah ya. Mobil kelas ini guys. Interiornya juga masih kategori rapi ya. Ini jok-joknya robek ya karena dimakan umur biasa. Cuman ini udah retrim ya guys, bukan orient. Tapi setir masih rapi ya. Mesin Matic bagus yang penting. Tuh, ya. Ini kita obral aja guys, murah aja nih. 39 juta aja bayar hari ini guys ya. Langsung dibayar hari ini. Gaspol guys. Langsung lagi kita lanjut di unit-unit yang berikutnya. Ada Toyota Vios G-Matic ya guys. Tahun 2003, pajaknya 2 kali. Ini mobil udah ganteng, udah dipoles. Mesin Matic bagus, kaki-kakinya juga masih enak ya. Mobil insya Allah siap pakai ini guys ya. Oh, mewah banget guys. Ini cuman karena nih nanti mau dibersihkan nih. Suruh orang kita bersihkan dulu rumputnya. Mari ya guys, takut ada ular. Tuh, interior joss banget guys. Mewah banget ya. Ini yang Matic ya, tipe G Matic asli ya, bukan yang limo ya. Ini kita obral aja nih guys ya, nggak pakai mahal nih. Jual cepat aja ya, jual cepat harga merakyat ya. Ini 47 juta aja nih kita netin nih, murah banget ya. Langsung bayar guys. Dan yang ini juga masih ready, Renault Kwid tahun 2018. Bodi dandan 1 jutaan ya. Mesin bagus, kaki-kaki enak, AC dingin. Pajaknya super panjang bulan 6 2025. Ini ada dandan ini di bagian yang bemper ya. Ada di sini sedikit ya maksimal. Ini terus ini handle-nya juga hilang ya guys, patah. Terus di bagian yang sini pintu belakang sama di bagian samping-samping sedikit ya. Ini interiornya guys, rapi banget guys. Mobil mobil kelas banget ini. Oh, bagus banget guys. KM cuman di 60 ribuan guys. Tuh. Interiornya guys, ngilu guys. Ini kita jual obral aja nih guys. Modal kita di 75 juta nih ya. Langsung bayar nih guys. Gak pakai mahal ya. Dan ini juga Renault Duster 2015, pajak sekali. Mesin bagus, kaki-kakinya juga masih enak, AC-nya dingin, mobil super duper irit. Ini diesel, ada barcode-nya guys ya. Ini mobil kelas banget guys tuh. Mewah ya. Mobil mewah banget tuh. Waduh. Ini sih mobil
kita bawa dari Lampung ke sini cuma pakai 100.000 guys, dan masih nyisa bensinnya guys. Saking iritnya mobil ya. Ini kita obral aja nih guys, nggak pakai mahal nih mobil ini ya. Mewah banget guys. Kelas ya. Dah, ini kita obral hari ini guys, murah aja. Kita jual Duster ini di 96 juta aja nih ya. Dan yang ini juga masih ready. Twin cam GT ya. Pajak dua kali, bodinya ganteng, pelaknya juga udah keren. Mesin bagus, AC dingin, kaki-kaki enak. Mobil joss banget, berkelas ini guys. Tuh. Gila ini mobil. Gantengnya maksimal ini guys. Ini GT, ini pasarannya 65-70 juta nih guys ya. Ini kita obral aja nih. Ini interiornya juga masih orian nih guys. Waduh, interior ori ya. Itu kekunci pintunya. Tuh. Joknya asli Recaro, bukan yang KW ya guys ya. Ini memang asli dari dia. Karena tipe GT ini tipe langka karena ada injection yang 1600cc ya. Terus perbedaannya ada di sini juga nih guys. Speedometernya panjang. Tuh, ya. Beda ya. Ini kita obral aja nih guys, gak pakai mahal nih ya. Kita jual cepat khusus hari ini. 39 juta dapat twin cam GT ya, tahun 91 ya. Dan ini juga masih ready nih. Tuh, splash matic, pajaknya 3 kali ya. Body secara overall masih ganteng, nanti terima poles. Interior ori, mesin matic bagus, mobil joss, insyaallah siap pakai ya. Tuh. Mewah ya. Kelas banget nih guys, ini mobil ya. Ini 2013 matic loh guys, pasaran masih 95 jutaan ini ya. Kelas banget guys. Ya, ini kita obral aja nih guys, nggak pakai mahal ya. 79.500 aja udah dapat mobil splash matic ya, 2013. Bayar guys. Dan yang ini Honda Accord tahun 2002 VTI manual. Ini body udah kita poles. Cuman kalau mau cakep lagi ada beberapa panel yang harus dicat ya guys ya. Ini mobil secara overall ganteng, mesin bagus. Pajaknya 2023. Mobil kelas banget nih. Ya. Mobil insyaallah siap pakai nih ya. Berkelas, mewah, joss. Siap pakai. Interiornya juga rapi guys, udah tip Android. Adalah dandan-dandan kalau ini dirapikan kurang lebih 1000-an deh. Kalau misalnya mau rapi-rapikan ya 1500 tuh udah cakep banget. Tapi ini mesinnya bagus, AC dingin. Mobil polos banget guys. Ya. Pajaknya 2023. Ini kita obral aja ya. Obral murah nih ya. Termurah se-Indonesia ini kita jual. 39.500 aja ya. Langsung tangkap nih guys. Dan ini Volvo 960 tahun 96, pajak dua kali ya. Ini ada dandan di sini ya. Di cup kurang lebih maksimal kalau ada ngecat-ngecatnya 1 jutaan deh guys ya. Di sepet-sepet dikit ya. Ini mobil ganteng banget. Ini matic guys. Mesin matic bagus, mobil secara overall ganteng. Maksimal ya. Tuh. Ini mobil insyaallah joss. Kita ngambil jauh nih guys, dari Depok nih ya. Tuh. Interior joss banget guys, rapi. Interiornya mewah guys. Khas mobil Volvo ya. Ini kita obral termurah guys. Ini pasaran orang jual bisa 40-an. Kita jual cepat aja. 25 juta net, gak nego lagi ya. Dan yang ini juga masih ready. Grand Livina XP Matic 2009, pajaknya dua kali. Ini body cuma cukup dipoles, mesin Matic bagus, pelaknya juga udah keren. Mobil secara overall joss, siap pakai ini ya. Mobil cakep banget ya. Oh, interiornya juga masih orian nih guys. Bukan interior yang udah kita rubahan, tapi masih full ori. Tuh, cakep ya. Kelas banget guys. Seven seater guys.
Ini kita obral aja nih hari ini. Murah ya, 61.500 udah dapat mobil mewah berkelas ini ya. Mobil seven seater ya. Dan yang ini juga masih ada ready lagi tuh, Starlet ya. Starlet tahun 86. Kotak ini pajak sekali. Ini mobil jos ya. Mobil ganteng. Interiornya juga rapi. Mesin bagus, 1000 cc. Pajaknya satu kali ya. Ini kebuka. Oh, ini kekunci. Ini tapi joknya masih ori ya. Ini kita obral ya, guys. Di 23.500 aja ini. Termurah nih, guys. Kita jual ya. Dan yang ini Terano tahun 2003 Spirit ya. Manual. Udah dimodifikasi ala off-road, mesin bagus, kaki-kakinya juga enak, pajak ke bulan 9 2024 ya. Mobil jos banget, guys. Mobil secara overall no minus, dalemannya juga masih full orisinil ya. Langsung aja dicek tuh, guys, tuh. Kelas, guys. Interiornya, guys, ya. Ini kita obral aja langsung di 50 juta aja net nih, ya. Yang berminat langsung hubungin kita, guys. Untuk review hari ini kita rasa sudah cukup, guys. Kita akan ketemu di next unit. Insya Allah hari ini akan ada masuk 2 unit lagi. Nanti kita akan spill di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.